Semenit manfaat. Apapun pilihan Allah, itu yang terbaik buat kita. Makanya doa kita yang kita panjatkan, Allahumma bi'ilmikal ghaib ala qudwa wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma'adimtal hayata khairun li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairun li. Ya Allah, dengan perantaraan ilmu gaibmu dan kemampuanmu atas makhlukmu, hidupkanlah aku kalau kehidupan masih terbaik buat saya, dan matikan aku kalau sudah kematian terbaik buat saya. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk meminta kematian kalau akhirnya kita hidup pada zaman fitnah yang tidak kuat menghadapinya. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. Ya Allah, aku memohon kepadamu bisa mengerjakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin. Dan bila engkau menginginkan fitnah di tengah kaum yang aku tidak bisa kuat menghadapi, cabutlah nyawaku sebelum terjadi fitnah.